Tapi, saya tidak mau.
Ini pasti mereka yang pulang. Siapa ya? Nama saya Kimani, Pak. Ini ada titipan dari Kapten dan Bapak. Terima kasih. Anak buah saya memang hebat. Sudah mendapatkan kain kafan. Malah ngasih hadiah perempuan. Cantik lagi. Oh ya, silakan. Mari masuk ke dalam. Iya, saya duluan. Iya. Ayo, silakan masuk, Neng. Mari, Neng, silakan masuk, Neng. Pakai keramat. Anak buahku memang sungguh hebat. Nah, sekarang saatnya aku melihat kain kafan keramat ini. Suara anjing saja kok. Apa harus takut? Ini cuma perasaan takutku saja. Oh, my God.